Syedrolun belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Lok Semawe dan Aceh Utara menggelar aksi solidaritas. Aksi berupa dukungan untuk Mursyidah ini berlangsung di kawasan Simpang Tugu dan di Taman Riadah Lok Semawe. Selain oleh orator, aspirasi mahasiswa juga disampaikan melalui poster yang mereka usung. Seperti diketahui Syedrolun, Mursyidah janda asal desa Menasah Masjid, Kecamatan Mora II Lok Semawe, didakwa ke pengadilan dengan tuntutan 10 bulan penjara. Ia dipermasalahkan ke meja hijau menyusul aksinya memprotes dugaan penimbunan LPG 3 kg pada salah satu pangkalan di daerahnya. Dari Lok Semawe, Jafarudin, Serambi On TV.